Kita lagi senang, pokoknya kita ini istimewa banget. Jadi di sini kita menjumpai secara langsung bagaimana proses penyimpanan telur ya daripada si tarantula hawk. Ternyata daripada tawon tarantula hawk itu banyak banget jenisnya dan spesiesnya. Salah satunya adalah ini. Jadi ini memang kenapa disebut tarantula hawk. Jadi mereka ini biasanya sebetulnya makanannya bukan tarantula ya. Cuman tarantula itu dijadikan sebagai perantara ketika dia itu akan bertelur, teman-teman. Jadi dia menempelkan telurnya. Jadi si tarantula itu hanya sebagai inangnya saja. Dan nanti dimana ketika si tarantula itu sudah mati, nanti anak-anaknya akan keluar, teman-teman. Lihat, ini seperti ini. Ini proses penguburan ya. Tadi kita sudah menyaksikannya secara langsung ketika si, coba lihat kameramen diperjelas, lihat lebih dekat lagi. Jadi dia ini tinggal proses penguburan ternyata ya. Nih lagi dikubur si tarantulanya, teman-teman tuh. Tarantulanya lagi dikubur. Dan kenapa ini memang disebut tarantula hawk? Jadi mereka ini pemangsa tarantula atau laba-laba, teman-teman. Tapi kalau yang ini jenisnya memang spesiesnya mungkin masih kecil atau mungkin memang sebesar inilah ukuran aslinya. Dan tadi pun memang si laba-labanya itu gak terlalu besar ya. Jadi ukurannya sebanding dengan ukuran tarantula ini. Wah ya uy. Dapat uy. Duh. Mantap, Bro. Nih, tarantula hawknya dapat, coy. Ini jenisnya tarantula yang memang tarantula hawk kecil. Tapi lihat sengatannya, coy. Garit. Nah ini teman-teman, jadi kita buktikan secara langsung korban si tarantula yang tadi sudah dikubur. Jadi ini tuh lihat, tuh kan, wis aya teloran, coy. Tuh lihat, ay langsung, coy. Nah inilah teman-teman larpanya tuh, lihat. Ini yang putih ini kelihatan nggak? Nah ini larvanya yang ini nih, nanti ya akan menjadi tawon yang tadi itu larva yang ini. Jadi si sebetulnya ini hanya perantara saja, teman-teman. Jadi si laba-laba ini tuh hanya perantara di mana ketika mereka anak-anaknya nanti tumbuh besar, jadi makanannya adalah si laba-laba ini. Tuh.
Ini dengan versi yang kecil ya, coba kita kita perjelasin lagi nih kameramen. Oh, tadi makanya dia lama itu dia menyimpan telur ya kameramen ya. Tuh lihat. Oh my godness. Ini kalau kayak di film, kayak film alien ya, menyimpan larva di tubuh orang lain. Jadi tubuh orang lain itu sebagai inangnya doang, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mereka udah tumbuh besar nih, mereka akan melahap si tarantula ini atau si laba-laba ini, teman-teman. Tuh lihat. Ini udah terbujur kaku kameramen tuh. Gila. Kita simpan lagi aja ya. Kita simpan lagi aja di sini. Nanti pas si tarantula kaupnya di sini. Oke, teman-teman, jadi kita tadi sudah berhasil menangkap si tarantula hawk ya, teman-teman. Dan sekarang di sini saya ingin kembali membandingkan sengatan daripada si tawon tarantula hawk ini. Sebetulnya ini adalah tawon ya, cuman untuk tawonnya ini sangat banyak sekali untuk jenis-jenisnya, teman-teman. Dan memang untuk si tawon tarantula hawk ini adalah salah satu tawon yang memang tawon ini tidak berkoloni, teman-teman. Jadi mereka itu sendiri, teman-teman, dan biasanya mereka itu menempelkan telur-telur mereka ke si tarantula yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan mengetes si tarantula hawk ini untuk membandingkan, karena sebelumnya kita sudah mengetes tarantula hawk untuk yang ukuran agak sedang gitu ya, teman-teman. Ternyata untuk si tarantula hawk ini sangat banyak sekali spesiesnya, teman-teman. Nah, salah satunya, nah, ini sudah saya tadi sudah tangkap, teman-teman. Ini walaupun kecil tapi kita pengen tahu seperti apa untuk sengatan si tarantula hawk ini, teman-teman. Gelo boba. Ah. Ya anjir. Ah. Anjir buat ngejelengin kiwa, ba. Ah. Anjir. Kadang ini tuh disireng aja anu nyeri. Nih, jadi ini nggak sengaja, teman-teman, kita pas mau keluarin, lihat posisinya. Jir, jauh tanana bebek, gila coy. Ay.
Viral tapi ya. Hei, anjir. Anjir. Kuat enggak jelot tuh langsung coy. Ai. Tuh. Nah ini nih, anjir curug aing nih kuat segede kieu tingali. Nah ini nih di bagian ini yang sudah kesengat tadi ada titik di mana ini titiknya warna merah tuh. Nah ini yang ini. Anjir. Hah, tangan kiri tangan kanan nih mah coy. Hai, gak jelas tau gila nubi mah coy. Tuh, dapat gak? Nih yang ini nih. Ternyata ini walaupun kecil teman-teman, tarantula hawk yang seukuran ini aja udah sesakit ini teman-teman. Apalagi dengan ukuran yang lebih besar dari itu teman-teman. Dan ini tadi yang pertama udah kena, udah bengkaknya udah segede gini, kelihatan nggak? Gede, kelihatan. Dan ini masih nyut-nyutan teman-teman tuh. Ini satu, terus ini satu lagi teman-teman tuh. Ini semakin keluar ya kameramen buat bentolannya ya. Nih bentolnya ini keluar dan ini masih sakit dan panas teman-teman. Dua nana ima. Jadi kita tadi kena sengat itu dua kali teman-teman. Yang ini tadi nggak sengaja. Kalau yang ini kita sengaja nih teman-teman di sini. Ingat ya, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun dimanapun ya teman-teman. Mana ini medis teh? Hey, bentol coy ya, jadi.